Halo guys, AMD rumornya bakal ngerilis 2 GPU nih. Yang pertama RX 7700, yang kedua RX 7800. Mereka akan rilis di acara Gamescom 2023 di bulan Agustus yang mungkin bakal ready on the shelf di September, mungkin masuk ke kita di Oktober atau Desember. Nah, bocorannya yang kita tahu tuh baru ada spek dasarnya aja sama benchmarknya doang nih. Yang pertama, kalau 7800 itu chipnya di Navi 32 punya 60 compute unit dengan VRAM 16 GB. Itu yang kita tahu, secara daya total board powernya dia nyedot sekitar 260 watt. Untuk RX 7700 sebenarnya sama-sama pakai chip Navi 32, cuma compute unitnya lebih sedikit di 48 atau 54. Ini masih kita belum tahu dengan jelas karena ini belum rilis dari AMD sendiri. Secara VRAM mereka ada 12 GB, total board powernya tadi itu di 245, jadi lebih hemat secara daya. Nah, dari dua serinya ini sendiri, itu mungkin aja berubah guys. Jadi kita belum tahu bakal rilisnya namanya apa. Secara bocoran sih, performance kita udah tahu nih, spec sheet-nya kayak gini. Posisinya tuh dia akan ngisi di antara 7900 XT atau 7900 XTX. Dan di ya, bawahnya tuh ada di RX 7600. Jadi dua GPU baru ini akan ngisi kekosongan di product listnya si AMD sendiri. Secara produksi menurut gue lumayan menarik. Ini salah satu opsi kalian buat yang on budget dan nyari GPU yang gak cuma Nvidia doang. Kalau mau pakai, boleh dicobain juga. Mungkin kita tunggu rilis secara resmi dan review-review dari tech YouTuber dan yang lainnya, kita bisa tahu secara performance bagus atau enggak. Kalau untuk harga, saat ini kita belum tahu, apalagi nanti masuk Indo kan harga bisa berubah. Jadi kita tunggu aja, tunggu rilis. Nah, untuk update-nya mungkin gue akan bahas lagi di konten-konten selanjutnya ketika secara resmi kita udah dapat info secara detailnya. Kalian yang mau tanya atau ada yang mau kita bahas, boleh komen langsung. Jangan lupa like, follow. See you in the next content.